Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ma'rufun bi ismihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama saya kaula muljaki para alim, para ulama, para kiai, saya kula tak bisa nyebutaki asmanah sedong-sedong, tapi tidak mengurangi hormat badan kaula de para alim, para ulama, terutama ibun Kiai Abdul Latif Azim Al-Atiq, pengasuh Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Murshidiyah, mata'anallah biduli hayatih, Kiai Abdul Aziz Arifin, dan selerana Kiai Rais Mubarak, Kiai Muhammad Ali Ma'mun, Syibadan kaula hormaten Kiai Abdul Hamid, Kiai Abdul Wahid, bentak gelopain Ketua Takmir Masjid Bapak Haji Suhdi, Pak Tengki sihadir perangkat, hadirin hadirat sedejah sipadah mandar mugah oleh rahmatna Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma, Allahumma amin. Para hadirin, kula mohon sorotor pematur bahasa Madura nika. Sekiranya udah kler, nah ya nyon seborah kepanjenengan nengki. Sebab kula kik burung apa lagi kik berada perjalanan. Ngapa lagi bahasa Madura nika kik burung pas tepak de perjalanan. Jadi sekiranya beda pas tepak ki alhamdulillah, pas beda lopot ki innalil innalillah. Jadi 100% suruh ceramah bahasa Madura gula kita pelak Pak Tandik Kamus Madura masalahnya. Tak tahu dek insyaallah. Jadi sekiranya campur ki Madura ki bahasa pencenengan kan bahasa paham ki. Bahasa apa sih sampean paham? Indonesia paham? Bahasa Jawa? Jawa paham? Aku bahasa Inggris? Aku mek pinter ternyata. Hebat lagi santri-santri Pondok Al-Murshidiyah nika termasuk sangat luar biasa iki. Mandar moga dadi anak-anak si soleh ben solihah, lekas lulus dengan nilai yang manfaat, oleh jodoh si tak tapi ganteng, amin dek remah. Hadirin rahimakumullah, kula nika asrina bingung Pak Bu, ceramah apa kula gelek gulunge dinggiyae kiai sih lagi kiai Rois ceramah iki kabeh bibik kiai Rois bon mulai awal sampai akhir jera aku tak komanan gula deh ya. Jadi tak tahu pun sebisa lagi mandar buda manfaat nah. Bulan semakin nikah bulan Rejab ternyata
Bulan Rajab nikah salah setung dari empat bulan disebut Ashhuril Hurum. Etongan na bulan nikah beda 12. Dari 12 nikah empat sing paling istimewa. Nikah disebut bulan Ashhuril Hurum. Dabuna Allah Ta'ala pada dalam Al-Quran, inna iddata syuhuri indallah ithna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Empat bulan nikah disebut bulan Ashhuril Hurum. Napa bayi empat bulan nikah? Saya pertama bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, si nomor empat, semakin siak dinto kula bedo panjenengan bedo eda lemah kini ka bulan Rajab. Le bulan Rajab nika bulan salah setung dari bulan Ashhuril Hurum. Bulan Ashhuril Hurum nika panjenengan perlu paham. Bulan Ashhuril Hurum nika ba'duhum yukhalu syahrun asom. Dalam bulan Ashhuril Hurum khususnya pon bulan Rajab yuqalu syahrul asam disebut bulan tuli. Apa bahasa Madurana tuli ya? Hah? Apa? Apa? Bentar, saya tunggu bisa matur, apa? Tengel ya catat bi gula kamus baru, tengel okay. Ashhuril Hurum bulan Rajab nika disebut salah setengah empat bulan saja. Disebut bulan Ashhuril Hurum nika yuqalu syahrul asom, bulan tuli caipun nakkanakan tote tenggel. Arapa me disebut bulan tenggel tretan engki sebab orang kafir, orang Yahudi Benasoro nikala paham bahwasannya empat bulan neka Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab neka bulan si istimewa. Ben eyakinin siapa-siapa na orang sing ngelakonin kebagusan bedoe dalam empat bulan neka bakal oleh kebagusan dari Tuhan nah, selama setahun. Begitu juga kebalikannya, siapa na orang sing ngelampain kecubaan bedoe dalam setung dari empat bulan nikah apes selama setahun wa. Nikah orang kafir lah paham. Jadi keliru mun orang Islam tak paham. Lu nikah harus diterangake. Jadi orang Islam nikah tahu apa keutamaan dari bulan Ashhuril Hurum sampai disebut bulan tengel. Artinya apa? De lemah empat bulan nikah, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ben bulan Rajab sobung amoreng amosowan tretan, sobung orang atau karan lawan jadi kawan, lawan jadi kawan. Mon masuk ke bulan Ashhuril Hurum si asalah musuhan, si asalah tak nyapah, si asalah tau karan. Mon masuk ke salah setong bulan Ashhuril Hurum langsung damai total. Sobung si musuhan langsung damai total. Buat keluar dari empat bulan nikah lanjut boleh, ayo caro anda lanjut boleh tokaran, lanjut boleh musuhan. Masuk ke empat bulan nikah ambubon tenggel boleh, sobung orang atau karan, sobung orang atau karan. Bahkan orang Yahudi Benasoro men masuk salah situng dari empat bulan nikah saling bekerja sama, tolong menolong, saling membagikan rezeki di antara mereka. Si Andi rezeki lebih dibagi lagi ke orang yang si butuh, nolongin ke orang lain. Kenapa? Mungkin pola nak yakinin siapa nak orang yang ngelampain kebagusan dek salah setengah empat bulan si disebut Ashhuril Hurum, Allah bakal memberikan kebahagiaan selama setahun.
Kula tanya ke panjenengan. Sampean odik nek nyari seneng apa nyari susah? Heh. Nyari seneng apa nyari susah? Mohon panjenengan nyari seneng le nikah salah setung. Nikah carana tretan. Ayo ngelampain kebagusan, jek sampai kula panjenengan andik musuh. Jek sempen sake atena panjenengan jek terus-terus lagi. Penyakit-penyakit kotoran-kotoran ate keluar. Orang mun andik kotoran ate, Pak. Tak bisa ngerasa lagi nikmatna ibadah. Santri atena kotor. Tak bisa oleh barokana ilmu. Engki mun ilmu na paham tapi barokana ilmu tak oleh terdan. Padahal seisare en bene ilmu ya ilmu engki. Tapi ilmu sebung barokah apa guna? Anu. Rehat sebentar iki. Minum, dore-dore mun budhe enom minum, mun budhe nasi goreng gakan, mun sebung ya pasah. Alhamdulillah, mek rasa aing bote. Iya, menjane aing bote. Hadirin rahimakumullah. Jadi mon ngedingaki ceramah oleh dip-kedipan itu tak apa-apa. Apa kedip-kedip itu apa, Ustaz? Apa, Ustaz Abdullah? Kedip-kedip itu bahasa Madura ya apa? Hah? Apa? Apa? Iya bener ngedipin engkau jadi ada iya bener. Ah sebab apa aku lebih bingung Pak. Nah anak saya ngeding ceramah dan nyedok. Lah kakek dia sadar apa? Tak kok pas terus tulis jalan lah. Tak apa-apa bi dia dia tak apa. Bodoh mulai pertama saya ngalin bi gula dan todok. Lo ini paham apa tak paham reng-reng dia. Ya tak apa-apa bi agelaan, bi ngakal, bi letolian, ya tak apa-apa dip-dipen ya tak apa-apa. Hadirin rahimakumullah. Jadi orang nikah perlu ayo montro panjenengan nyari bahagia. Odi bodo alam dunia nikah. Epa keluar sedaya kotoran-kotoran atin apa panjenengan. Punten kula kita masuk Isra Mi'raj. Tapi tidak tahu no toten apa pun tenis rok mikro cerita ni kah. Biasa nak gula ni kah paling sekejap aja ramah peto jumpa. Iya, paling sekejap aja ramah peto jumpa gula ni kah. Mau singkat ya peto menit. Oh, sabar pak orang terus nyaman tak terus sabar, no, tak sabar sabar ki. Bon lanjut bi gula. Jadi teretan mon panjenengan tero odik bede alam dunya neka tero nyari bahagia. Carana si pertama ki setung bae tau sanya banyak. Ore ebe keluar dari atin aku lo panjenengan kotoran-kotoran nikah. Napa boleh nikah bulan Asyuril Hurum bulan Rejab. Jek sampe nyimpen kotoran kula gele cerita nak kanak pondok nak kanak santri ngaji. Oleh ilmu paham kitab jurumiyah paham kitab napa boin paham tapi mon panjenengan atena tak bersih tretan mon atena sampian ki kotor dek remah kotor atena santri kotor atena santri ini cuma situng tak ada perintah na guru ngelanggar perintah na pondok pesantren aturan pondok ilanggar leneka ngotoren atena panjenengan mon atena sampian kotor ilmuna oleh tapi barokah tak masuk orang mon tak oleh barokah tak manfaat senapa punya orang semakin keluaran dari pondok Pak Masya Allah ayo betong hitungan bikula Jawa Timur tok nikah pondok senapa bon setahun napa boleh parak bahasaan nikah telasan bon bulan Syaban nikah pun anu lulusan santri Jawa Timur tok senapa santri sih keluar setahun berapa banyak santri sih lulus dari pondok pesantren mandeman Pak Jawa Timur tak hitung Jawa Tengah tak hitung Jawa Barat tak hitung sing luar Jawa Jawa Timur tok senapa pondok mengeluarkan santri tapi dia ngalin berapa banyak sih tadi kiai Pak
Berapa banyak sing dadi orang kenceng, Pak. Padahal keluar dari pondok ratusan, bahkan ribuan, bahkan jutaan santri. Metapa debi pondok lambuk tretan. Metapa debi santri-santri zaman dimen arapa. Mon santri lambuk neka. Bunten masalah pendidikan biasa, tapi barokah luar biasa. Mon semangken nyari pendidikan nafsi tinggi, carana luar biasa. Model pengajian pelajaran sangat luar biasa, tapi barokah sobung. Oleh Kak Dinto, ayo ulo panjenengan kembali ke zaman kuno saja. Bersihkan hati kita. Nika kanggo santri, tak kanca-kanca santri. Leman kanggo iku lho panjenengan sing tak nyantri. Pekluar dari atena panjenengan kotoran-kotoran ati. Jek sake ate dek tretan nadi bi. Tetangga nang buka toko sampean sake atena. Tetangga nang mele sepeda motor sake atena sampean. Arapa orang sake seneng sake ate. Jek keluar lagi. Jek sampe potos dari tretan nah. Hubungan gara-gara warisan atau karan sobung kan togi? Gara-gara apa tokaran keluar pun jok simpen atena sampean eman. Mari hatinya kita diisi dengan kebaikan, biar bulan Recep ini kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya ibadah kepada Allah. Waktu masuk ke bulan Syaban bisa ngerasa aki nikmatna bulan Syaban, lanceng umur insyaallah kula panjenengan masuk ke bulan Ramadan bisa ngerasa aki nikmat ben barokana bulan Roma. Amin Allahumma amin. Neka keutamaan salah setengah bulan Asyuril Hurum ben ese disebut bulan Recep. Hadirin rahimakumullah, dek-dek lemah bulan Recep neka kan termasuk bulan Asyuril Hurum. Neka amalan sing bagus, amalan sing bagus pebanyak maca istighfar. Bulan Recep neka syahrul istighfar, bulan nah istighfar. Panjenengan perlu oning. Napa sih istighfar neka? Istighfar neka mencara bahasa dari istilahan tolabul maghfirah, minta maaf. Istighfar neka minta maaf. Orang montro minta maaf ke Allah Taala. Neka bude syarat. Orang nyoon maaf minta ngelampain dari syarat-syarat kita bisa. Termasuk syaratna orang nyoon saporah ke Allah Taala harus mengerti bahwasannya dia memiliki dosa. Panjenengan harus tahu. Mun sampean iki kandik dosa. Baru nyuwun sepura ke Allah. Orang mun tak gresak abek ndibi andik dosa. Terus dek remah carane nyuwun sepura ke Allah. Nika contoh. Lho jeina dateng alhamdulillah. Tambahin bi kula biasana peto jam tambahin 10 jam mun. Bolan aja ini datang alhamdulillah. Ya sembarangan coba gelubik kok rasa apa ya tepak ra banten ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa rasanya ya kita temuh bolan lagi panas lagi ya Allah. Bolan berceleban geni nyaman insyaallah ya. Nyaman-nyaman Pak cuy ini nyaman ya. Hadirin rahimakumullah, bulan Recep nika disebut bulan syahrul istighfar. Nyoon seborah ke Allah Ta'ala. Lo orang montro nyoon seborah ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala harus paham sampean punya dosa. Tak bisa orang nyoon seborah mon sampean tak ngerasa andi dosa. Contohnya dentang kula dateng ke setung orang, Pak, aku gak duwe salah mbek kon. Tapi aku sepuron yo. Gak disepuro sampean. Sampean sing salah, Pak. Aku sepuron. Gak disalah sampean, gak disepuro sampean. Wong lek jauh sepuro itu orang kalau minta maaf itu begini, Pak. Saya yang salah. Kemarin saya kasar ke panjenengan.
semakin gula dateng gula nyoon seborah ngakoin mon abeen ya Andi salah terus gula nyoon seborah. Oh iyalah tak apa-apa seborah kibingko dah sampean kalau mau minta maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampean harus merasa kalau diri anda ini punya salah. Siapa gula panjenengan cinta di dosa siapa gula panjenengan cinta di salah ke Allah sedoja di salah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bubudai dalam setengah hadith kullu ibnu Adam khata semua anak turun Nabi Adam menusane ka sedoja andi salah bene sekuni khata sigotnya pakai sigot mubalaghah pak mon ilmu nahwu bene situng salah na kula bi panjenengan tompokan banyak salah na tapi wa khairu khata'in at-tawwabun sing paling bagus dari orang sing paling banyak andi salah seporon kembali kepada Allah seporon atobat ke Allah nika orang sing bagus andi salah tak apa-apa pancen sampean manusia iya mon malaikat andi salah pak mon malaikat tak kira salah pancen malaikat andi nafsu namun kula panjenengan andi nafsu teretahan syahwat nafsu ini kan bisa dikocain syahwat syahwat macam-macam bon mon terangaki lanjut bodoh syahwat syahwat duniawiyah macam-macam syahwatnya kan cinta dek jabatan pangkat cinta ke uang oh gara-gara syahwat cinta ke harta ini paling susah nih. Orang kalau sudah cintanya ke urusan harta pak aduh rosak pun reng lake punya syahwatnya syahwat duit oh rosak reng bine punya syahwat syahwatnya duit susah lah syahwat pangkat syahwat jabatan semua akan dipertaruhkan bahkan ulama jadi ngaki ulama kalau di dalam hatinya sudah terlintas jadi ngaki ulama mon sampai bedoe dalam atena cinta dek dunia neka sebut ulama usu seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yabi'una dinahum bi'aradhi minad dunya yasir au riwayatin qalil ulama kalau sudah di dalam hatinya cinta kepada dunia ya Allah akan dia jual agamanya yang penting dia dapat uang maka aja sampai kula panjenengan andi syahwat maliyah syahwat urusan cinta kepada jabatan tak usah cinta kepada harta tak usah harapa sebab masalah rizki sampun etak diraki sarang Allah Ta'ala wa ma min dabatin fil ardi illa alallah rizquha sedoju seodik budak alam dunia teretan rezeki nak yatur sarang Allah mempanjenengan takdir ada tireng soki masih tak alakoh ya alakoh sebedena pon mentakdir ada tireng soki soki panjenengan tapi mon sampean takdir ada tireng miskin mas ya alakoh sobu tak beleman alakoh belolo sampai cedak tak celeng pon potesan tak mege tak kera celeng tak celeng pun saking celeng aleng leng pun pancet pak direng melarat umpanyen takdir ada di tani takdir ada direng melarat tak bisa sejajarkan bodoh tanah bodoh takdir ada di tani tak bisa ya gogo bi orang tak bisa ya gogo bi kelakuan tak bisa ada gak dinto ayo jangan sampai kita menuruti nafsu kita adalah Abdullah hambana Allah bukan hambanya nafsu paham gi? Hadirin jadi jangan nuruti nafsu buang semua nafsu kita minta maaf kepada Allah gula cerita mon malaikat tandik nafsu malaikat
yaf'aluna ma yu'marun. Mun malaikat apa sih perintah sareng Allah norot mun malaikat pun. Mangkana malaikat tadi salah. Malaikat tadi salah, malaikat norot. Malaikat sampean bagian nurunake hujan ya. Angki Gusti, ampo tak mbuwun malaikat. Ndak ada pensiunnya malaikat. Gusti kula abid pun bagian pengaing Gusti. Kudu terus apindah kelakonan sing lain Gusti. Mbunten malaikat, malaikat kakek sujud, sujud malaikat. Kakek bagian nyabutin nyawa, anu nyawa, bagian pencabut nyawa, engki Gusti, urusan nak orang kematian terus. Malaikat tidak ada yang maksiat malaikat itu. Kenapa malaikat tidak maksiat? Karena malaikat tidak punya nafsu. Tak ada bi gula panjenengan, gula panjenengan. Beda akal lah, beda nafsu lah. Jadi sekiranya manusia neka andi kesalahan, neka lumrah biasa. Tapi paling bagus seorang sing andi salah, poron atau bat ke Gusti Allah lah mungkin neka bulan apa jenengan tobat ke Allah. Sabik pada situng de puna para ulama man aroda taubah faalehi bi syahril rajab. Siapa na orang sitro atau tobat tak terima sarang Allah hendaknya bertobat di dalam bulan Rajab. Mun sampean tro tobat tak terima Allah mangken nikah Pak Bu. Nikah bulan na ayo atobat ke Allah. Nyon sepura ke Allah. Nikah bulan na bulan Rajab. Hadirin minta sing lanjeng singkat sarang gula masuk ke acara Isra wal Mi'raj walaupun sekuni diterangake sarang gula. Nika sekilas ki, jadi sampean membulan Rajab nika mohon bisa banyak istighfar. Nika ewasiatin bi gula maca istighfar. Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali setelah sholat subuh dan setelah sholat asar selama bulan Rajab. Jadi bagi beda orang sing abantah. Apa ya bid'ah, bid'ah gundul kakek jia orang istighfar mek bid'ah. Baca 70 kali Rabbighfirli warhamni watub alayya. Mun mesti jami' pasuruan maca Pak mun bulan Rajab nika. Ulama-ulama sih bedoe Hadramut sedo cuma maca Rabbighfirli warhamni setelah salat subuh bi setelah salat asar. Sedurung maca wirid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Rabbighfirli warhamni watub alayya Rabbighfirli warhamni bareng-bareng. Ping 70. Dene kakak utamaan apa? Bedok dua. Si pertama keutamaan kisah pada orang sing maca 70 kali setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Engki nikah Islam taki kulit tah dari api neraka na Allah Taala. Si nomor dua eparengin rizki min haitsu la yahtasib rizki si lancar de tengah tak kira sampai tahu. Pokok deteng pun rezeki nah. Aneka mohon bisa istiqomah ki maca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Pun kula cerita sebuni sebagai penutup tentang Isra wal Mi'raj na Kanjeng Nabi Muhammad. Isra wal Mi'raj nika Pak mohon cerita ki lanjeng. Cuma intina Isra wal Mi'raj nika dateng perintah salat. Dateng perintah sholat mau cerita dari langit situng langit tingkat dua telo empat ongke terus sampean saben tahun pun ngeding pun paham semangkin sih paling penting sampean harus oning apa hikmah dari Isra Mi'raj kini kah ayo umat na Kanjeng Nabi melakukan ibadah sholat. Sholat je syukur sholat sebab sholat neka ibadah yang paling utama. Mun sholat tapan jenengan tak tepak lain na tak etrema sarang Allah. Paham bu? Paham bu? Paham pak? Mun sholat tapan jenengan tak tepak ibadah si lain na tak etrema sarang Gusti Allah. Bahkan baku insyaallah mantar muga lanjeng umur mohon panjenengan tebak sobung umur masuk ke alam kubur
pertama saya tanyain mereka bodoh pertanyaan man rabbuka, jawab Allahu Rabbi wa man nabiyuka wa Muhammadun nabiyyi wa ma qiblatuka wal ka'batu qiblati wa man ikhwanuka wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Nah, ini kan pertanyaan umum. Pertanyaan si selanjutnya, napa tanyain nyareng malaikat kaifa wajadta ma'asolah. Malaikat bakal tanya ke orang ahli kubur darem maka kebi sholat dah tepak napa bunten sholat napa jenengan. Neka bakal tanyain sareng malaikat retan mon sampai ebi itung bi malaikat ternyata sholat apa jenengan tak tepak syukur apa jeng bon pokok jaga apa jeng atena tak nurut sholat pikirannya tak nurut sholat tak khusyuk tak tadabur mon sholat tak sampian tak tepak setuju amalah panjenengan ecoret sareng Allah Ta'ala tubuh setuju kosot setuju sobung sing masuk mon sholat tak orang ni kata kapas sholat tak tepak sholat tak epas amal si lain ecoret ekosot sareng Allah Ta'ala tak terima sebab amal sholat nikah imaduddin as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin sholat adalah tiangnya agama siapa na orang si metepak sholat tah berarti dia adalah orang yang mendirikan agama. Tapi siapa-siapa na orang yang tidak sholat para hadirin berarti dia merusak agamanya, rosak agama na orang yang tak sholat. Jok sampai mon beda pemilihan, pemilihan Pak Tengki, pemilihan Pak Lurah, pemilihan Pak Camat, pemilihan siapa boibon si pertama tengalin jok tengalin pesen nah. Tapi pertama si panjenengan teliti dak remah sholat ta mon tak tepak sholat ta jok sampai ikalak teretan arapa polona orang mon sing tak tepak sholat biasa nacar pak biasa nak ngomong tak tepak amal tak bagus arapa sareng Allah Ta'ala tak bagus bi orang soro bagus hubungan sareng Gusti Allah tak lancar kok hubungan bi orang sorohe melancar tak mungkin pak tanda-tanda na orang sing munafik gini ke orang sing bagus ke orang lain tak bagus hubungan sareng Gusti Allah tadi tengalin orang ini kan montro tahu sampean orang bagus tak bagus tengalin dia remah sholat nah. Mon sholat tak tepak insyaallah sedaja amalah tepak sampai debu Allah Ta'ala berdoa dalam Al-Quran simahum fi wujuhihim min atharis sujud orang sing ahli sujud ke Allah tretan orang sing ahli sholat ke Allah tretan sampai wajana neka berdoa tandana tandana apa tandana orang khusyuk tandana celep tretan tandana orang bagus bisa itu ngalen dari wajah nah mon orang nikah segut ngelampain sujud ben sholat si paling penting cek tinggal sholat lima bekto marana sholat lima bekto tretan usaha aki sholat tahajud sholli billaili wanna sunniyam fathul jannah anta bisalam mon bektona orang lain tedung penyamandung tedung sampean jaga asolat ke Allah Ta'ala pesai sholat taban jenengan nyoon ke Allah Ta'ala nangis ke Allah Ta'ala besok di akhirat Allah mengatakan silahkan anda masuk surga dengan santai dan tenang nikmati nikmat-nikmatnya surga sampai dikatakan orang tidak bisa jadi walinya Allah kalau dia tidak ahli sholat qiyamul lail tak ada tiba lina Allah Ta'ala mentah ahli sholat tahajud maja'alallahu waliyan
illa min ahli qiyamil lail. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Allah tak bakal menjadi akina hamba-hambana Allah, jadi wali-walina Allah Ta'ala, kalau bukan dari kalangan orang yang ahli qiyamul lail. Jadi kalau malam bangun. Oleh karena itu, Isra' wal Mi'raj adalah pelajaran penting untuk bagaimana kita diajak untuk semangat melaksanakan sholat. Dan semoga insya Allah sedaya amal ibadana kula panjenengan, khususnya sholat tah kula panjenengan, etremah sarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah barokana bulan Rejab tretan, sedaya kotoran-kotoran atinah kula panjenengan, SOCN sarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kelaben barokana Isra wal Mi'raj, kelaben barokah bulan apa Asyuril Khurum, lebih-lebih kelaben barokah bulan Rajab, nggih sedaya sing andi hajat mandermo ke sampai hajat panjenengan sedaya insyaallah sampai aki ziarah ke Makkah Madinah hanya habis ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya sandi penyakit sakit napa boi mandar moga oleh barokana Isra wal Mi'raj, oleh barokana Allah Ta'ala, oleh barokana Kanjeng Nabi Muhammad, si sakit insyaallah ikenten sehat wal afiat, lanjang umur fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama jama'tana fi hadhil majlisil mubarakah, ya Allah Gusti, panjenengan ngumpul lagi gula galim sarang para hadirin dek kanto majlis, ya Allah Gusti, kumpulkan kami besok di dalam surga bersama Nabimu Muhammad, kumpulkan kami di dalam surga bersama Nabimu Muhammad. Allahumma ighfir dzunubana wastur uyubana waqdi hawaijana حوائج الدنيا بالميسرة وحوائج الآخرة بالمغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انظر إلينا، اللهم انظر إلينا يا كريم، اللهم انظر إلينا يا رحيم، اللهم انظر إلينا يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين، ارحمنا يا الله. Lihatlah hati kami semuanya ya Allah. Ya Allah, yang hadir ini semuanya punya hajat, dunia akhirat punya hajat, adik-adik kami juga yang hadir ini semuanya punya hajat, orang tua kami, para kiai kami panjangkan umurnya ya Allah. Ya Rab, terima hajat kami. Ya Rab, jadikan malam ini turunnya rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan malam ini malam untuk Rasulullah cinta kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami umatnya Nabi Muhammad yang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, maafkan dosa kami, maafkan dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami belum berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan malam ini malam ibadah untuk orang tua kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin bi jahi tahar rasul, jud rabbana bil qabul wa hab lana kull zul fastajib li amin. Ya Allah, stajib lana du'ana ya Karim. Terima doa kami ya Allah, terima doa kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bayyid wujuhana yawma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Ya Allah, nanti di akhirat ada orang yang wajahnya engkau putihkan dan itu tandanya mereka penghuni surga ya Allah. Dan ada orang nanti di akhirat yang wajahnya engkau jadikan hitam, berarti mereka akan calon penghuni neraka. Ya Allah, di hari itu nanti ya Allah, putihkan wajah kami semuanya ya Allah. Jadikan kami orang-orang ahli surga ya Allah.
Ya Allah, malam ini kami tobat kepadamu. Tareh atobat kepada Allah Ta'ala. Pekeluar dari atin aku lepan jenengan sedujuh kemasalahan. Kotoran-kotoran atih toreh semangkin ingat ke Allah Ta'ala. Atobat ke Allah, nyoon saborah ke Allah Ta'ala. Nika bektona teretan gula abalik panjenengan abalik ke Allah Ta'ala nyohon sabora sarang-sarang ngucap astaghfirullahaladzim astaghfirullah astaghfirullahaladzim astaghfirullah adzim astaghfirullah هل عظيم أستغفر الله هل عظيم أستغفر الله هل عظيم أستغفر الله أستغفر الله هل تائبون إلى الله تائبون إلى الله Taibuna illallah Taibuna illallah Taibuna illallah Taibuna illallah Taibuna illallah Taibuna illallah Taibuna Allah ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah sallim في الدنيا والآخرة يا الله وسلمنا 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 في الدنيا آخرة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها لا بها يا الله بحسن Tema ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah ya Allah biha biha ya Allah bi husnul khatimah ya Allah ya Allah biha ya Allah bi husnul Dema ya Allah bihat Ya Allah bihusn al-khat Ma li khamsatun Biha harra al-wabail Dema al-Mustafa Tadha wa banahuma wa Fatima Ya Allah خاتمه يا الله بها يا الله بحسن بشر الفاتحه اعوذ بالله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا شطب صدر الضالين امين حاضرين لكاشي بيسا يا تراكنا بلغنا باي كبانجنان sekiranya kelancengan berdasalah berdolo petah kula atas nama pribadi nyon pangapura sejora jenah mantar moga hajat panjenengan sedaya diterima sareng Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin.
ya rabbal alamin. Nikah saya bisa kaulah atur lagi. Salam kota kula nyuwun pangapura. Hadani Allah wa iyyakum nasya'u sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.